Kerajaan telah mengamanahkan dan memberikan tanggungjawab kepada farmer dalam melaksanakan program stok bekalan makanan. Program stok bekalan makanan ini sebenarnya telah bermula sejak 2014 lagi bertujuan untuk mengurangi kenaikan kos sara hidup. Melalui pusat borasi farmer ini, ianya akan diedarkan kepada usahawan-usahawan farmer untuk diedarkan kepada 2,089 outlet farmer yang terdiri pada pasar tani kekal, My Farm Outlet, Agro Bazar Kedai Rakyat, Abrim dan lain-lain. Ianya akan dijual di outlet pemasaran farmer ini pada harga 5 hingga 20% lebih rendah daripada harga pasaran. Justru itu ianya akan memberikan keuntungan dan juga memberikan faedah kepada pengguna dengan harga yang berpatutan. Dengkil ni adalah merupakan satu degup nadi wilayah yang tengah. Jadi segala barangan akan sampai daripada airport ataupun daripada port akan sampai ke Dengkil. Kalau kita lihat Dengkil ni, kalau dengan daripada KLIA adalah sekitar 25 km. Di mana Port Klang adalah sekitar 50 km dan Lebuh Raya Timur Barat adalah lebih kurang 20 km. Yang mana kita boleh edarkan segala barangan pertanian kita ataupun yang kita import di seluruh Malaysia dengan cepat. Sekarang ini ianya telah diperluaskan kepada 4 lagi kategori, iaitu ikan, dan ikan ini akan dibekalkan oleh pihak LKIM. Seterusnya kepada barangan kualan terdiri pada tepung, gula dan minyak, dan seterusnya ada barangan runcit seperti sardin dan juga kepada ayam telur, tang, bawang, carrot dan carrot. Ada juga kita import kubis kerana pengeluaran dan tempatan tidak mencukupi untuk menampung permintaan yang tinggi daripada penduduk tempatan. Dalam masa yang sama juga, farmer terlibat dalam program beladang kontrak dan di mana kita memberikan cadangan kepada petani apakah produk yang hendak ditanam untuk menampung kekurangan dalam negara. Jadi apabila mereka petani terlibat dalam ladang kontrak, kita akan membeli balik hasil tersebut direct terus daripada ladang tanpa melalui pemborong. Dan ini akan memberikan harga yang berpatutan kepada petani dan akhirnya pengguna sendirilah yang mendapat keuntungan dan juga petani yang mendapat pulangan yang bersabah dengan harga yang baik yang dibeli oleh farmer.